Okay, saya singgah sini dulu ya. Sebelum kita meneroka cari siput beliung. Rumah tu, kita tengok apa kat sana tu. Nak makan dululah kat sini. Cantik kau sana ni. Okay geng, nak sarapan dulu. I'm just sitting here. Okay, kawan-kawan, jemput makan dulu lah. Makan dulu sebelum kita pergi beraktiviti. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jemput. Pulut dia, pulut kelapa dengan sepak kering, ikan sepak kering. We can sit together. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua. Okay, saya bersama dengan rumah hari ni menjelajah Paya Bakau belakang ni, nak cari siput, siput beliung. Kita nak masak siput beliung ni. Kalau jumpa siput sedut pun kita kutip jugalah. Nampak ada juga besar-besar siput sedutnya. Nak suka? Semoga kawan-kawan juga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki hendaknya. Okay, jom kita jelajah masuk dalam ni. Redah? Jom. Jom kita redah. Tengok apa? Oh, ni tempat dia orang tanam pokok bakau. Anak benih. Mana lah siput ni pun? Mana? Okey, nanti kita cari. Dan dalam Paya Bakau ni. Ini dia pasal pokok bakau ni, penanaman semula daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. Tanam pokok bakau banyak dah dalam. Ada siput. Nanti kita kutip jari. Banyak kawan-kawan ni. Ni salah satu dia lah. Ni siput beliung. Siput beliung, siput sedut pun banyak lah sini. Ni tempat dia geng, macam ni. Tu Paya Bakau. Dia contoh macam nilah. Ni siput dia. Kutip je. Banyak ni. Tu ada berbiji tu. Siput beliung. Masuk dalam. Dah jumpa satu. Boleh ya? Sudah. Dari tepi tepi sini je. Tak payah masuk dalam. Banyak. Banyak ni sini. Ini kan? Tu sini. Hmm.
Oh, tu bah. Ui, banyak ah dalam tu. Bah dalam tu. Tunggu situ. Sini banyak kawan-kawan ya. Ha, kau tengok ni. Nampak ni. Ha, ni semua siput beliung ni. Pilih yang besar-besar je ni. Okey, saya teruskan cari. Okey, dah buka. Penuh tangan. Bawa bekek ke sana. Oh, nampak kawan-kawan dia. Oh, banyak ni. Ha. Tusan sana lagi. Ha. Apa tu bang? Terbongkok-bongkok kat situ. Siput dah. Banyak ni. Banyaknya. Banyak. Dia berkumpul. Penuh kawan-kawan. Tapi ni dapatnya sikit je ni. Kalau buang dia punya kulit cengkerang, nanti nak pecahkan tengok dapat banyak mana. Ni geng banyak ya. Dia berkumpul satu tempat tengok ni. Berapa biji ah, banyak sini ha. Pilih yang besar-besar je. Ha, yang besar. Memang banyak betul lah sini. Ha. Pin jauh kat dalam tu rumah kat sana tu. Tang, okey ke? Tu satu guni dah. Okey. Okey, dah cari ya. Dapat dua guni beras ni, kawan-kawan. Nanti saya nak pergi satu tempat strategik lah. Nak ketuk kat situ. Kita bawa balik isinya je. Nak bawa balik macam mana ni kalau macam ni kan. Tengok ni. Okey ni kawan-kawan. Dua guni beras saya dapat. Kita bawa dulu tempat yang redup sikit. Kita ketuk lah. Tempat ada batu ke. Saya ada bawa hammer tu. Okey. Kita ambil isi dia je. Okey, ni kawan-kawan ya, hasil semua tadi. Dua plastik beras tu. Yang ni saya nak ketuk lah, pecahkan dia, ambil isinya je. Kita ketuk kat sini lah. Ni kawasan dia. Dekat tepi pantai.
Okey. Kita ketuk dulu, ambil isi dia. Kita ambil atas dia je. Bawah ni perut dia lah, perut dia tu kita buang. Apa yang macam mata apa tu? Buang juga eh. Selaput dia tu nak kena selaput dia tu nak buang juga. Tak boleh buang. Tak boleh. Dia lupa nak bawa pisau. Abang bawa hammer je. Selaput dia ni. Boleh je nak cabut. Cabut terus. Nanti cabut terus lah. Ni selaput dia. Tenang sikit. Selaput dia. Ni nampak? Selaput dia ni buang. So ni buang lah bawah ni. Kita ambil atas je yang liat je. Liat. Habis. Lagi besar daripada siput sedut. Dia lihat je. Lihat-lihat itu. Siput sedap. Macam ni nak cari pun senang lah. Ni nak masak apa ni, Yang? Rendang lah. Rendang? Rendang. Kita taruh kacang. Eh? Macam rendang kerang. Buat macam rendang kerang. Kita bubur kacang panjang lah. Pakcik tu cakap tadi dia tumis je. Tumis pedas. Kan? Pakcik. Ini mata. Nanti kita tengok hasil dia. Nanti ketuknya mana dapat. Itulah dia tak banyak ni, ketuk nanti dia jadi sikit. Tadi 2 guni beras kan. Tengok penuh tak ni. Tapi nak habiskan ketuk ni boleh tahan juga. Okey geng, dah siap apa ketuk lah kat sini tadi. Ni banyak ni lah semua dapat. Ni penuh ni, bekas ni. Banyak juga ni. So kilo ada ni. Lebih sekilo berat ni. Ni yang saya dah apa asingkan lah. Saya buang dia punya kulit-kulit dia, kerang dia. Ketuk kat sini tadi dengan hammer. Inilah hasil dia. Nanti kita bersihkan lah kat rumah. Okey, ini 2 plastik beras 10 kilo eh. Tadi saya kutip. Dapatnya banyak ni. Ada 2 kilo ada ni, berat. Okey, nanti kita proses lah kat rumah. Kawan eh. Okey. Jom kita gerak balik. Hari pun macam mendung ni. 2-3 hari ni hujan je. Okey. Kita balik, nanti kita proses dekat rumah lah. Okay, tengok nanti kita masak apa. Okay geng. Oh, elok sampai rumah hujan geng. Alhamdulillah. Hujan. Sampai-sampai je terus hujan geng. Oh. Yang saya dah basuh ya, ikutnya. Satu periuk. Kita masaklah.